iki menune bukone seadanya, tahu, tempe, sayur asem, sambal panggang. Iki Iki Aris. Mas. Halo, assalamualaikum, Ada. Aris manis. Eh, Aris manis. Enggak Aris. Eh, Aris. Eh, dadah. Dadah. Dari Ngawi. Murah sampai cepu sini diantarin Mbak Deni, terima kasih Mbak Deni. Mas Umar sapa ado sapa bloro mubeng cepu kembali ngawi. Buat tekan kono jam 2. Ya ambek aku dunia enggak bisa aja perlu jauh-jauh. Seadanya ya iki ceritane arep buka tapi masake gak istimewa, masakan biasa. Jangan menir sambal panggang dan Aris muni sambal panggang. Kowe nek rene tak sambal no panggang, tapi nek rene wong aku jarang masak aku ngono. Tris, kan kamu nengahnya Tris? Apa? Senyum dong, senyum. Kita kayak kembaran Mbak Aris manis yang ngono lah. Ya, kembaran ini. Pada bangi Aris. Sama paket itu Aris, Aris kuadrat. Maknya siapa nih maknya? Terusnya mangke main. Kae. Kae Aris. Aris semaknya bu kondisi iku. Wajar dimohon dimengerti buat para istimewa. Istimewa. Karena itu, ya, ya karena dimohon punya dimohon kelebihan ini tersendiri Mas Aris. Aris semaknya iki jadi mohon dimengerti nek. Nah, Aris manis iki yo poso nek Aris manis iki. Oh, kae ra poso yo njaluk di tutuki wong. Nek ini kan enggak punya dosa, ya Aris ya. Gak ada dosa iki nek Aris. Terus mbak Raya. Heeh. Pengen ngarep. Pengen ngarep. Pengen ngarep. Oh, pengen telu. Alah ya Allah pinter e. Ketelak ya Aris, ketelak. Aja mbok empet Aris nek ketelak. Ya ngerti kosong. Alah. Ris. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bismillah ngimut matra Ris. Oh alah Riz, Riz ya Allah, alhamdulillah. Lanjut. Yes. Iki ditekani Mas Arif aduh-aduh saka Ngawi. Yes, alhamdulillah nambah seduluran. Iki mang Arif sampe ngeteri aku jajan. Aku enggak mengaku kulitin. Terima kasih Mbak Deni, jamper. Nggih, wong kat-kae jarene nggone maknyak terus gak mampir. Arep iku ya gak penak. Nah ya. Nek gak ada kancane gak penak. Alhamdulillah wis aden, wis mulai. Udah nyala belum ini? Sudah. Oh, sudah. Beda obat segini. Ya, Mas Aris sampe Mas Umar wis bar minum kari aku. Aris wis bu kondisi ini sik. Pengecesan meneh, Ris. Pengecesan ngene iki. Sayur asem request-ku menane, sayur asem ki request-e iki. Request-e. Request-e digawe nang tenan. Aris. Tak baterane tak cas sik. Bu mangan ku akeh lho, kok aja nganu yo Bu, cek ape yo ndang aku. Oh, malah tak kok ngentekno iki. Saya baru kali ini ke rumahnya Mbak Dini. Mbak Dini jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Yeah. Ning Asoka Dini tombol Asoka merah Dini. Jangan lupa. Umar juga, Umar Arif juga. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Mas Arif, Mas Arif podo lho iki. Iya, Mas Arif juga. Iki idola-idolane Aris manis e iki. Alhamdulillah pokoknya buat sahabat manis e iki iki lho idolamu ning kene. Tuh kaya de. Iki di mana-mana saja ada. Di rumahnya Bu Asoka Dini. Monggo Mas. Nggih, sedang Bu Aris riyen iki, Bu. Wes iki Aris semaknya urusane Aris. Iki maknya. Soale saudara kembarku harus saya ngono. Wes lalani habis ma'am nanti langsung terjun ke Ngawi. Aduh, cuma aku masih 60 kilo lagi. Sama satu men ya Mas Umar, Mas Umar. Mani Pak ini kepada gabut. Pun kan di Pak. Sambel apa sing ora? Ora ambek sambel. Ora sambel tapi di air. Aku sing dhewe. Oke, ya. Tak dadan pedes habis. Ya, wis aman. Oke. Kayak kebersamaan gitu undang. Orang undang saja nih timbang lewat tak kongkon mampir. Lewat tak mau dicegat. Nggak tak mau mampir sisan. Nek undang lah panganannya enak-enak. Mungkin panganannya biasa. Ya di sayurnya asem. Ini saya sangat istimewa loh. Iki sambel panggang. Soalnya orang aja nggak ngerti panggang ya. Panggang itu ikan asap. Ikan asap. Gue nih ya.
nasi dorene ora. Lah iku dimake. Mak nasi dorene ora, maknya soalnya dodol. Pas ngelangi dodolan mae aku mau macak Janoko. Mae macak blangkonan gantian aku juga di mae. Lho emang aku musik apa? Ora ono musik e, sempen joget. Oh, tekan musik, tekan musik. Sopo nae nek berbodo tak pacaki Janoko. Engko ora ora sing. Soale panas-panas. Sumuk, poso. Eh, mau ki wis padha berdoa lho ya, sadurunge mangan ku padha diujar. Sudah tinjan. Berdoa, cuma enggak masuk HP, mang mergo yeah. Baterai ku habis. Ya, dimengerti ku salahne. Wis baleni bismillah ya ora apa-apa wong ngene. Rasane mbok piye aku gak nyoba, cuma tak kira-kira tok. Masuk, Mbak. Ya lumayan. Wis masuk jangan asemnya, Bu. Lumayan tanpa ngrasakno. Soale wis pulino. Jangan asemnya seger. Eh, biasanya aku tuh jarang masak, terus terang bukan ahli masak. Iso sekedar iso. Emang kok awuran kok kebetulan rasanya sedengan. Muga-muga ora ono sing komen aku nimbrung nang wong nek lho ya. Ora. Harus kok oh tidak nimbrung. Harus ceritanya ngeteri jajan aku, ngeteri pizza tahu anakku dadi ayo mesisan buka terus Mas Arif dolan. Sing tak bayu siji. Kebun jerum warane. Piye Mas? Tak bayu kebun jerum marane nimbrung meneh ya. Aku ngguyu. Nek menjojat orang itu enggak boleh dengan nama hewan lah. Iyalah, rodok sopan sithik enggak bombong lho. Eh, koyo Aliando tak sopo ngono yo, Mas. Senengan kowe. Masa aku pas duka nang nggih, pas sahur nang ngene mak e dindo. Muni ngene. Kebune nimbrung neh ae jare aduh. Lah, sepadal iku aku nek mak e dikongkon mak e. Ganti omah. Enggak dindo gak ndek omah. Moga-moga ini kontennya Bu Ea Sokade nih, orang-orang yang menghujat kono. Insya Allah gak ono ya. Insya Allah gak ono orang. Sebenarnya ini dulu kumpul ini akhirnya jadi seduluran. Nah ini apa-apa aku jaluk tulung ganti. Tak jaluk tulung, cah nom-nom kan lu pinter. Nah, nek wong tua kayak aku kan orang pati mudeng apa-apa. Emang saya butuh. Cuma mampir aku yang jaluk jajan Aris. Tak kongkon mampir sisa tak aja buka ndak Mas Umar saka Bloro mampir cepu ayo Mas mampir sisa ning nggonku buka bareng Aris. Aris ki kadang jek sungkan mergo kan nancane kenale lagi kita ketemu ning nggone maknya piye. Iya pertama kali ya pas maknya pas ngasih jagung ketemu Mas Arif juga ya Mas ya. Akhirnya nambah seduluran. Nang krungu to kandhane Sorjo nek semung chat aku ngene iki aku diundang ora kok karepanku dhewe. Mau diceritani to asal mulane aku Bu iki ngorder makanan aku pizza nastar kemarin ya. Aku diundang sisan makan bersama buka bersama Din timbang anu buka sisan rene. Kenapa kok harus aku padahal sedangkan yang lain kan ada ngono lho. Kenapa harus manis e ngono? Karena kamu sangat menonjol di antara yang lain. Alhamdulillah. Sangat menonjol. Kadang orang ya. Tuh seperti itu. Sak ngene lho, Ris. Ya kowe kan masih muda ya. Nek wong ngene iki kan wis tau ngalami sembarang. Dijak uang, gendok uang. Iya. Tapi kan mudune ngene, mengikhlaskan diri. Memang sakal, ya Allah kok segitunya gitu. Tapi kan diturunkan lagi awake dhewe masih emosi sedih emosi gak nyaman kan itu masuk emosi yo iki bikin awak gak nyaman maksudnya sedih mesti kan arep sedih terusan yo koyok piye nurmoso piye dan iku harus segera dinetralkan kok nek gak kepikiran terus gak maju-maju jadi orang tapi alhamdulillah mentalnya down iya mentalnya down tapi alhamdulillah untungnya sahabat manis iki banyak yang mendukung menyupport. Saya ngerasa seneng mung siji loro alhamdulillah, tapi seneng akeh. Ya, alhamdulillah. Kadang ini lho, Ris. Sing seneng ae wong 1000 ora mbok pikir, sing gak seneng siji dipikir, gak ya malah ngerusoi ati ya, Mas ya. Betul. Jangan dipikir dipikirkan. Yang dipikir satu tok, padahal ku seandainya debu siji dipikir tenanan, sing kebaikan orang sebuahnya. Orang menghujat awak, berarti dia memperhatikan oh no berarti nah, oke okay. Berarti saya mengucap Aris manisnya berarti wangnya peduli dan saya ambil oh iya jelas itu untuk apa ya tolak ukur
introspeksi diri bisa juga. Cara mana? Wala maksudnya kon introspeksi diri berarti aku dipadani nombek kebo berarti aku harus koyo kebo ngono. Bukan seperti itu. Gini loh ya. Justru kamu nek enggak ada sing loroi ngono, kamu enggak bisa mengendalikan diri. Akhirnya kita kadang sombong, kadang jadi jumawa merasa kabeh wong suka ambek aku. Akhirnya kita kan enggak ada balance-nya, keseimbangannya enggak ada. Alhamdulillah, semangat wong enggak sombong, aku mau disifat sombong. Justru kita nek disanjung terus ya, kita disanjung terus. Akhirnya munggah-munggah kita sombong lali merasa kita lebih dari semua. Tapi nenek sing jelek, oh iya aku kudu nganu kan. Tapi enggak apa-apa. Keseimbangan mental kita enggak terlalu sombong nanti akhirnya. Ya, alhamdulillah piye? Ya alhamdulillah. Oh, alhamdulillah ya sudah. Ini kita tahu dari enom ya wis ya. Soalnya gini. Kadang orang tuh enggak kenal kita asal menghujat, belum kenal secara pribadi hanya karena dengar dari kata orang wong kuwi ngene kita percaya orang lain tuh enggak usah pamane awakmu ya lagi kenal aku ya terus esok enek wong ngomong kowe kok kenal Mbak Deni lah apa wong iku jahat ngene-ngene mending jangan percaya dulu sebelum mengenal ya, sendiri belum mengenal. Ya bener seperti yang di video saya tadi Paknya berarti orang yang belum tahu Paknya hanya melihat dengan video langsung komentar jelek karena enggak tahu sehariannya pokoknya semua orang tak anggap semua orang tuh baik. Jadi ada kekurangannya ya biasa sih. Jadi nih, nek cuma ada kekurangan sedikit itu wajar semua orang punya kekurangan. Tapi semua orang tuh mesti pada dasarnya baik. Saya mengucap kamu tuh sebenarnya juga baik. Cuma pas waktu itu rada mungkin guyon-guyon kesleo. Oh kesleo, kesleo ngelok nak kebo ya. Enggak masalah. Oke, acaranya sampai di sini dulu. Kita tutup. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih buat Mas Aris. Mas Aris emaknya, Mas Umar mau mampir ngenteni maknya. Ternyata maknya song paling rong tek gimang dagangane. Maknya di mana? Maknya dodol mungkin jene perapatan Jo. Wis muga-muga wis ndang mulih ndang buka maknya. Oke, makasih. Jangan lupa subscribe, like, komen di Asoka Deni tombol merahnya jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.